Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemimpin Kadipaten Surakarta, KGPAA Mangkunegara ke-10, Kanjeng Gusti Bray, Abdi Dalem, serta jajarannya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari PT Elektra Motor Group, sebuah perusahaan Nesta Mobility Solution yang hadir melalui produk motor listrik Alfa, dan di sini telah hadir BOD kami yaitu Bapak Rimer Haryanto selaku Managing Director serta Bapak Eko Bramantio selaku Chief Commercial Officer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pada yang saya hormati dari Guru Jajaran Alfa, terima kasih kehadirannya hari ini di Mangkunegara. Tentunya ini merupakan awal kolaborasi yang baik untuk kesamaan dalam misi pelestarian lingkungan dan green energy ke depannya. Untuk kami di Mangkunegara juga mempunyai misi yang sama, seperti yang telah kita lakukan misalnya dengan PLN, bagaimana kami juga meng-source listrik kami dari sumber energi yang bersih. Nah, ini begitu pula dengan tantangan ke depan, itu masih banyak sekali PR yang harus kami lakukan. Jadi kita bilang teknologi harus Indonesia. Jadi benar-benar ini dibangun oleh tim di Alfa. Memang saat assembling-nya dilakukan juga di dalam negeri, kebetulan di Jakarta, di daerah Cikarang. Bagian lokal kontennya atau TKD-nya pun sebenarnya 60%. Jadi kita melihat justru visi ini dan saya dan mewakili manajemen Alfa itu sangat berterima kasih diberikan kesempatan boleh berkolaborasi dengan Mangkunegara, di mana suatu kehormatan buat kami. Karena visi ini kan tidak mudah dan Gusti, karena orang biasanya berpikir dengan cara praktis, cara agak susah, tapi bisa mempertahankan yang namanya menggabungkan modernisasi dengan semoga unit Alfa yang diberikan kepada pihak Pura Mangkunegara bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat Solo dan Surakarta secara lebih luas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.